Aku lagi ada di mana nih? Nah, kalian pasti penasaran kan? Sekarang aku lagi ada di Yakiniku sama-sama restoran. Jadi sekarang ini aku lagi nunggu menu yang lagi disiapin sama tim yang sangat friendly banget pastinya di sini. Tonton terus dan lihat keseruan aku Japanese restoran yang ada di Yakiniku sama-sama restoran. Jadi buat kalian yang suka banget dengan seafood terus juga nggak mau susah-susah bilangnya matangnya harus segini ini, jadi kalian langsung aja bisa masak sendiri seperti ini kayak aku gitu. Keren banget ya, langsung bisa masak sendiri gini, terus juga bisa pilih kematangannya kayak gimana, mau medium, medium rare dan semuanya. Jadi terserah kalian guys. Karena pertama aku mau cobain cuminya. Jadi ini cuminya, aku cocol dulu dengan sambal. Kenyal gitu. Ini ada sosis juga. Kan cobain daging sapinya. Ikan. Aku cobain makan babinya sekarang. Nih, aku yang kedua aku cobain susinya. Ini ramennya dari Yakiniku sama-sama restoran. Dia gedenya gede segabang banget ini. Ini big porsi tuh, lihat. Jadi ini supnya banyak banget. Tadi aku udah tuangin. Sekarang aku cobain koktailnya dari Yakiniku sama-sama restoran. Yakin kalian gak mau makan di sini di sama-sama Yakiniku restoran. Pokoknya enak dan banyak. Di sini juga ada all you can eat. Kalian bisa makan sepuasnya, ngambil di buffet terus menerus sebanyak mungkin dan dalam jangka waktu 90 menit aja dengan keluarga kalian atau dengan pasangan kalian. Yuk mampir ke sama-sama Yakiniku restoran.